Boleh. Apa soalan? Assalamualaikum. Kenalkan diri dan bagi soalan. Saya Anlong daripada Bolat. Saya duduk Taiping kat situ. Oh, Taiping juga. Oh, hebat. Okey. Soalan dia. Okay, Sifu. Saya nak tanya Sifu. Boleh ke kita nak tukar produk lain dalam masa COVID-19 ni Sifu? Sebab saya buat nasi lemak Sifu. Okey, okay. Bahan mentah kita ni susah nak dapat sebab sekarang ada yang memang susah Sifu nak dapat. Contoh so, kita punya bawang Sifu memang susah sekarang. Ada yang ada pun memang yang dah buruk, dah teruk, harga memang mahal gila. Lepas tu kita punya yalah bahan-bahan ikan bilis, santan. Memang buat masa sekarang kita susah nak dapat Sifu. Okey, so lepas cadangan tu, apa? Saya nak tanya Sifu, boleh tak kalau kita nak tukar ke menu lain dulu Sifu? Contoh kita buat benda yang tak menggunakan bahan-bahan mentahnya Sifu. Contoh contohlah kata calu kita saya buat ada sambal ikan bilis ke apa Sifu kan. Kita tukar pergi sambal telur ke ataupun masak kicap telur yang tak guna ni, tapi kita tak boleh nak jual nasi lemak tu lagi Sifu. Kita cuba nasi lemak boleh buat. Nasi lemak boleh buat tak? Nasi lemak tapi tukar lauk. Tapi itulah macam kadang-kadang santan yang kita nak tu pun tak boleh dapat kuantiti dia Sifu. Okay. Jadi itulah dalam masa sebab kita COVID-19 ni Sifu kan, dalam masa PKP ni banyak barang yang kita tak boleh dapat. So kita guna paste yang sama tapi kita twist sekejap produk dia Sifu. Boleh. Macam ni Along. Boleh sebenarnya, as long you boleh gunakan page yang sama selagi mana you jual makanan. Sebab bila makan ni dia adalah general je, cuma sebelum dia fokus kepada nasi lemak. Tapi tak salah untuk dalam tempoh ni you masih lagi jual makanan. Makanan masih lagi boleh jual kepada follower yang sama. Cuma dia bukan nasi lemak, it's okay. Yang susah adalah kalau tiba-tiba you jual produk kecantikan contoh. Sebab itu memang dah jauh sangat dah daripada apa yang asal you buat. Tapi kalau you nak tukar makanan lain, still okay. Dan you kena fokuskan Along kepada delivery. Memang saya ada buat delivery sebelum ni Sifu. Tapi saya terpaksa berhentikan sekejap sebab stok bahan mentah yang kita tak ada ni Sifu. Okay, tak apa. So you fokuskan terus pada apa barang makanan yang ada. Dan you terus buat tarik lagi ramai follower dan terus buat FB live apa makanan yang you jual sekarang. Dan mungkin daripada habis COVID ni pun you dah boleh kembangkan dan you bukan hanya sekadar nasi lemak. Mungkin ada fokus sebagai spare yang kedua, ketiga. So akan datang kalau ada berlaku lagi krisis ke apa, kita dah bersedia dah. So lagi satu Sifu, kalau kata habis COVID ni saya nak kena back to nasi lemak ataupun kita boleh teruskan menu-menu kita ni Sifu? Along, kita ni bila kita berniaga makan, kita mesti popular dengan satu benda walaupun kita jual beberapa benda. Contoh, kalau kita cakap KFC, dia lebih dikenali makanan dia apa KFC? Ayam goreng. Kalau McDonald? Burger. Kalau Domino's? Pizza. Nampak tak macam tu? Walaupun dia ada juga benda lain, dia McDonald ada juga ayam goreng. McDonald pun ada fries. Tetapi dia dikenali dengan satu benda utama. So saya nak kalau you contoh you punya brand, dia dikenali dengan nasi lemak apa yang power tu. Tapi dia ada juga side menu yang lain. Okay, hello? Faham tu? Okay, so, yang penting orang nampak kita punya expertise tu kat mana. Faham, Sifu. Okay, settle? Settle, Sifu. Terima kasih, Sifu. InsyaAllah, saya doakan semoga lancar semuanya, berjaya insyaAllah. Okay, walaupun amin, kita cabaran-cabaran tu insyaAllah. Mudah-mudahan ianya berjaya. So, kadang-kadang siapa yang berniaga makan pun, kadang-kadang kita kena buat sedikit perubahan disebabkan krisis yang berlaku. Kan? Tapi dia masih lagi industri dia masih lagi sama. Kan? Industri dia masih lagi sama. Tapi kalau dia masih lagi boleh mendapatkan bahan macam santan ke apa ke, masih lagi lemak dan hanya perlu tukar lauk, pun boleh juga tukar lauk. Jadi dia masih lagi dikenali sebagai core dia memang nasi lemak. Sebut bulat je nasi lemak yang membulatkan badan dia. Contoh kan? Kan? Sedap weh nasi lemak. Saya tak boleh. Saya punya favourite. Kalau saya nak pergi overseas, saya akan singgah dulu mana-mana R&R ke ataupun kat airport, saya akan makan nasi lemak dulu. Saya akan makan nasi lemak dulu.
katalah saya pergi US minggu, pam tu sampai US mana ada nasi lemak. Bila kat sana kan teringatlah nasi lemak tu kan, bila nak nasi lemak. Masa kat Mekah hari tu lama juga, saya kat Mekah haji 25 hari. Patutnya jadual asalnya saya adalah 45 hari tau. 45 hari pakej saya tu, pakej kita ambil yang swasta, patutnya 45 hari sebab dia kita dapat di bawah visa tabung haji, tapi pergi dengan company swasta Zahafiz. Plan asalnya adalah saya kena sana 45 hari tapi saya balik awal 45 hari dah cukup. Tapi duduk sana seminggu dua pun teringat nasi lemak kat Malaysia tu. Ha. Bila nak dapat? Adalah dapat sekali masa hari Arafah, tapi sambal dia pelik. Sambal dia pelik sikit. Kacang dia pun pelik kan. Mekah punya menu ala-ala Arabik sikit. Ha, tapi kalau balik US ke mana-mana, balik tu pertama sekali mesti singgah R&R Paguh arah selatan. Bumbu Kito nama dia. Nasi lemak dia memang kick gila. Ha. Nasi lemak dengan nasi ambeng. Dia kedai tu jual tiga benda je, Bik. Nasi lemak, nasi ambeng, bubur lambuk kambing. Tu je dia jual. Dah bertahun-tahun, Bik. Dah berbelas tahun dah saya rasa. Itu dia jual, kalau you tengok, sentiasa sold out. Siapa kata nak kena jual banyak benda? Dia jual tiga benda. Nasi lemak, nasi ambeng, bubur lambuk kambing. Dah tu je. Adalah kadang dia tambah sikit macam ada sambal sotong. Itu pun untuk nasi ambeng, nasi lemak. Dia tambah macam ada sambal telur ke. Yang paling power adalah daging masak apa nama dia, lupa lah. Kan? Oh tapi power, babe. Faham ke faham ni? Jelas ke jelas setakat ni? So adalah beberapa benda tetapi masih lagi dia dikenali yang paling top dia adalah nasi lemak. Nasi lemak adalah nasi yang menyatukan semua kaum di Malaysia. Tak kira apa kaum pun kan. We connecting people. Cik, macam Nokia pula. Itu yang kita jual. Yang kita jual adalah value. Bukan kita jual barang. Faham ke faham tu? Okay. Nampak macam dah penat je semua. Nak rehat ke? Tak? Nah, korang masih okay lagi tak ni? Wih, mengajar 4 hari. Walaupun secara online. Boleh tahan kematu juga kaki saya semalam. Sebab saya berdiri tau. Barulah tahulah berdiri tak pakai kasut ni. Yelah kat dalam rumah kan. Berdiri tak pakai kasut ni dengan pakai kasut. Lagi selamat pakai kasut lah. Kan dia tak penat sangat. Bila tak pakai kasut ni, gila weh penat dia. Menangkap kaki semua nak berjalan macam tak boleh berjalan dah. Saya rasa macam kaki saya dah bengkak. Tapi saya tengok, okey. Kaki saya slim. Tapi jalan dia tu macam ada jarum mencocok-cocok dua-dua tau. Ni nak memastikan korang ni. Nak memastikan ni korang berjaya ni. Itu pun tak tahulah korang buat ke tak. Saya harap anda buat. Jangan tak buat. Okay, cepat. Kita pilih wanita pula. Siapa? Wanita yang nak bertanya soalan. Saya nak tengok siapa yang serius betul-betul ni. Adik angkat tu pun macam aku tengok. Tak apa-apa nak bersemangat sangat nampaknya. Okay. Kita bagi yang tak nampak muka lah. Kita bagi yang tak nampak muka. Yang tak nampak muka maksudnya dia pakai niqab. Platinum Khadijah. Khadijah ready ke boleh ke saya nak unmutekan you punya mikrofon ni? Ready. Terus, apa soalan nak tanya? Silakan. Assalamualaikum semua. Kenalkan diri dan soalan nak tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khadijah. Saya buat bisnes kesihatan. Di MLM lah. Sama dengan tadi tu. Yang mana saya nak tanya. Saya punya FB page. Apa yang patut saya, maksudnya saya nak berikan nama ataupun nama saya sendiri. You berniaga produk apa? Produk apa yang jual? Kesihatan. Yelah, saya macam ni tau. Saya tak berapa sangat suka kalau you hanya cakap kesihatan. Kesihatan tu apa? Apa dalam kesihatan tu apakah you punya tumpuan? Dia aloe vera. Dia forever living. Aloe vera. Aloe vera? Yeah. Nah, sebenarnya dalam kesihatan tu you fokus pada penyakit apa? Oh, penyakit. Dia ada banyak tapi saya fokus pada yang sembelit. So bagus macam tu. So you jangan cakap produk-produk kesihatan. Cakap dia, saya membantu you mendapatkan kelegaan dan dapatkan tenaga dengan memastikan you lancar dalam membuang air besar supaya you tidak mengalami sembelit yang mungkin akan menyebabkan you bergaduh laki bini dan mungkin mengakibatkan perceraian. Macam tu sebut dia. Jangan sebut meniaga apa, produk kesihatan. Itu bukan anak murid saya. Lepas ni siapa yang cakap macam tu memang bukan anak murid saya. Aku penatlah dengan korang mengayat.
Okay? Fokuskan pada critical issue tu. Saya membantu you yang ada masalah, tertekan, stres, ada bergaduh laki bini. Akibat kerana tak dapat muai besar dengan lancar. Sembelit. Ada menjadikan hidup jadi tak tentu hala. Macam tu ayat dia. Fokuskan kepada dan masalah you, selesaikan tu. Yang lain ni belajar sesuatu tak? Yang lain ni. Sama juga. Jangan tanya jantung-jantung. Ni jual ni. Kelakar lah weh. Ha, kalau jadi teacher tadi, saya membantu anak murid yang tersangkut pada beberapa jadual yang mereka pun tak tahu jadual tu mengakibatkan mereka dibawang, dia tak lulus, didenda kat sekolah kerana mereka sangkut pada jadual bekala kimia. Ha, macam tu pun lah. Asyad weh. Saya mengajar kimia. Ha, Allah. Lemah weh. Lemah sangat. Apa soalan dia, Khadijah? Okey, baik. Jadi, nak pakai page saya nama? Saya ada nama. Maksudnya ada partner saya, dia buat sekali dengan saya. Dia bagi nama page tu Nufail. Maksudnya saya nak fokus pada nama tu ataupun nama saya sendiri. Okey, you buat bisnes ni seorang ke ataupun bersama-sama orang lain? Mula-mula ada bersama tapi dia dah down. Dia tak nak buat dah. Jadi saya seoranglah tinggal. Okey. Pada saya macam ni, kita ada dua pilihan. Pertama, sama ada Khadijah gunakan nama you sendiri, Khadijah. So you berlepas ni boleh jadi macam independent distributor, maksudnya you boleh dapatkan produk sembelit ni daripada siapa-siapa pun yang supply kat you dengan you punya brand nama you. Ataupun kalau you nak pergi jangka panjang, mungkin akan datang, mungkin you akan jadi founder kepada produk you sendiri. You dah start brandkan daripada sekarang. Pernah dengar tak Guardian? Pernah. Pernah dengar tak nama farmasi selain Guardian, apa lagi yang you kenal? Watson. Guardian, Watson. Perasan tak Guardian dengan Watson, mana ada produk sendiri? Guardian dengan Watson adalah jual produk yang lebih kurang sama. Mereka ni hanyalah pengedar. Tetapi mereka ada brand yang bagus. Ada orang suka beli Watson, macam saya suka Watson. Ada orang suka Guardian. So dia melengkapkan keperluan orang. Kan? Tantang sikap-sikap owner dia sebenarnya sama je. Tapi dia tak ada barang sendiri. Dia hanya jual produk orang lain menggunakan brand dia sendiri. So kalau saya jadi you, saya pun akan buat Khadijah brand yang like macam nama dia Watson ataupun Guardian. Saya buat macam tu. Oh. Ah, barulah jadi, kita tahu. Walaupun kita ada jual barang orang. Tapi orang beli adalah sebab brand. Sama juga dengan Al Ihsan. Al Ihsan jual Adidas, Al Ihsan jual Puma, Adidas jual Nike, Al Ihsan jual Nike. Tetapi brand dia Al Ihsan. Dia tak guna brand nama orang tu. Itu maksud saya, kalau you ada jual produk orang, you buat macam tu. Faham ke? Okay, baik. Faham. Okay. Ada soalan lain? Lagi satu. Saya punya MLM kan. Jadi dia punya copywriting tu, maksudnya saya nak fokus pada maksudnya macam apa soalan ni, selalu yang orang selalunya saya punya syarikat ni dia fokus pada orang sakit, yang mana orang sakit tu lah yang jadi highest apa, yang paling tinggi top macam manager. Orang sakit tu lah jadi manager. Jadi saya nak fokus pada orang yang sakit ke ataupun orang yang memang nak buat business, maksudnya. Okay, pada saya macam ni sebenarnya. Okay, bila kita dalam bisnes ni sebenarnya, satu adalah pada saya lebih bagus adalah kalau orang tu yang betul-betul nak buat bisnes. Buat bisnes dan dia memang ada kehendak yang sangat mendesak dalam hidup, dia akan kayu gila-gila. Setengah orang kadang kalau dia hanya taksub kepada produk, belum tentu dia boleh buat bisnes. So, kalau saya jadi you, saya akan fokus pada siapa nak buat bisnes. Dalam masa yang sama dia faham, kita kena fahamkan dia, kita kena train dia bahawa tugas dia adalah kena membantu orang, membantu pelanggan. Kuatkan benda tu. So dia akan sungguh-sungguh membantu. Dalam masa yang sama juga, ada di kalangan pengguna yang mungkin terinspirasi dengan produk tu, suka dengan produk tu, dan mungkin juga ada yang minat nak berniaga. Tu yang kadang-kadang kita kena sentiasa tanya, follow up. You rasa produk ni bagus, you nak tak sekarang kalau kita offer untuk you buat bisnes ni? Pun boleh, tak jadi masalah. Tapi pada saya, orang ni nak berniaga. Orang ni nak berniaga kalau ada bimbingan, kalau ada training, kalau dia nampak jalan macam mana nak buat marketing. So kalau Khadijah ni, kebetulan you ada dalam platinum. Apa saja ilmu dalam platinum yang you belajar?
itulah you nanti you boleh macam gunakan untuk nak train you punya agent-agent ni nanti. Dan dia pun akan laju lah buat business tu. Okay, Adija, settle? Okay, baik, Sifu. Sure. Terima kasih, Sifu. Doakan saya baru book platinum ni sebenarnya. InsyaAllah, terima kasih. Terima kasih, Sifu. Sama. Okay, boleh faham ni? So janganlah korang ni cik hati pula. Ada dalam komen kat situ kata tanya platinum. Tak, saya nampak, saya perasan diorang ni platinum baru. Diorang pasalnya first class. Cuma dia nak tanya soalan. Kan, janganlah risau. Saya bukannya pilih sebab platinum ke tak. Saya tengok muka tadi, saya terus pilih. Mana saya nak pilih, saya terus ambil dia. Boleh tak?